Iskandar beserta rombongan. Ada Gus Halim juga. Oh, ada ibu juga. Ada ibu juga beserta ibu. Dan Ibu Anis, Ibu Muhaimin. Mantap. Komplek-komplek. Bapak Ibu Amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini saya dan kita semua bisa bersama-sama. Ini tahun yang ke-12 dari Abdul Tasheer almarhum Kiai Ahmad Sufyan dan Pak Muhammad. Dan agak istimewa malam ini. Tapi oleh ekonomi kemudian diajak ke sini. Diajak untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan terutama yang bukan sesuatu yang apalagi memang muslimnya sekarang sudah 2024. Sama dengan itu yang pasti ke soccer pasti. Soccer itu apa bahasa Indonesia? Saya dari Sapa. Pokoknya aliran-aliran keras. Sampai walaupun zaman Orde Baru, saya sempat matur dia. Panjenengan ini ikut politik, bagaimanapun tetap kalah. Karena waktu itu beliau tidak bersama, apa namanya, yang kuning. Jadi beliau bersama yang hijau waktu itu. Jadi pasti kalah sudah Panjenengan, percuma, sia-sia. Terus beliau jawabnya singkat dan sangat luar biasa. Kalau niat saya karena Allah, kalau niat saya untuk mendapatkan pahala dari Allah, saya berjuang, saya berkorban, kemudian diterima oleh Allah, saya benar-benar dapat pahala, apanya yang sia-sia? Nah, karena itu para bapak, para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini juga yang menjadi pegangan kita semua. Termasuk kalau sekarang misalnya Kekolin As'ad mendukung Pak Anies Gus Muhaimin, ya karena kita memang ini mendapatkan ridho dari Allah. Kita memang ingin mendapatkan pahala dari Allah dan mudah-mudahan menang gitu. Kepada diri sendiri, kita ini terlalu mudah, terlalu gampang mentolerir perilaku kita yang tidak kata Allah. Kita melakukan sesuatu yang kecil, yang besar, yang kecil, tapi tidak karena Allah, kita tidak menyesal. Gampang sekali kita mentolerir. Contoh sederhana, saya misalnya tadi mandi, tapi saya tidak karena Allah mandinya. Katanya pun tak bisa. Atau saya tadi makan, cuma saya makan tidak karena Allah. Padahal urusan makanan itu penting, sampai Quran bilang, falyanzuril insan ila tu'ami. Anna sababna al-ma'a sabbah. Makanan itu penting sekali. Kalau kita sampai lupa tidak karena Allah itu bagaimana? Tapi saya walaupun begitu tidak pernah bertobat meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya yuklisu ikhlasat. Itu artinya memurnikan. Memurnikan segera semua segala tujuan, niat, motivasi dan apapun, bukan karena siapa-siapa, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga hikmahnya, tapi ini hikmahnya, kalau Kekolin As'ad mendukung Pak Anies Gus Muhaimin, itu aman kata Kekolin, tidak ada fitnah, insya Allah tidak ada fitnah, tidak ada fitnah, karena tidak punya uang. Jadi aman, aman. Walaupun begitu, kalau tidak dukung Pak Anies, Pak Amin, Pak Anies Gus Muhaimin, amin, rugi. Ini Pak Anies Gus Muhaimin dan semua para hadirin hadirat, di mana-mana itu ada bacaan solawat-solawat. Entah saya tidak tahu jutaan solawat nariah mungkin sudah, atau jutaan ayat Quran mungkin yang di baca oleh banyak sekali orang-orang Islam. Ada banyak hizib-hizib juga yang dibaca.
untuk kemenangan beliau-beliau ini. Makanya kalau saya merasa kalau tidak menjadi bagian dari jutaan sholawat itu rugi. Walaupun tidak dapat materi, tapi kita dapat cahayanya sholawat. Amin. Tapi kita dapat cahayanya ayat-ayat Al-Quran. Dan ini sebenarnya Pak Anies sejak di DKI. Makanya kalau dipikir-pikir, saya nyari bahasa yang agak sopan. Melaksanakan perintah para kiai, menjalankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pemerintahan, insya Allah akan terwujud keadilan, kemakmuran, kesetaraan, dan kesejahteraan. Amin. Kalau ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dilaksanakan di dalam semua sendi-sendi kehidupan, wabil khusus tata laksana pemerintahan dan kenegaraan, kita jamin insya Allah terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Itulah yang menjadi amanah dan perintah Romkerom Bapak Kiai Raden Khalil As'ad kepada kami, yang insya Allah mohon doanya para habaib, para kiai. Kami berdua dengan Mas Anies sudah keliling di berbagai tempat. Nampaknya perubahan tidak bisa ditahan dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Amin. Tadi Kiai Zaki bilang, buka rahasia, kalau kita kurang dana itu buka rahasia. Itu sebetulnya rahasia. Tapi karena sudah dibuka, saya cerita. Seluruh kekuatan itu kompak sebetulnya. Tapi karena tahu dananya pas-pasan, ada kiai yang digerpol dengan pemberian uang. Saya datangi juga. Wah, kita didatangi. Tapi tidak boleh, tidak dilarang, tidak disuruh untuk bergerak kampanye mereka. Saya baru tahu ternyata teorinya seluruh pendukung Amin dari kalangan NU di apa istilahnya, divakumkan. Enggak dukung yang lain enggak apa-apa, yang penting enggak bersuara dukung Amin. Itu cara kerjanya. Karena itu mohon doanya, moga-moga semua kiai kita kuat semuanya. Amin. Istiqomah seperti Rasulullah. Istiqomah seperti para habaib, wabil khusus istiqomah seperti ajaran Al-Mahfurlah Al-Mukarram Kiai Haji Sofyan. Inilah tantangan. NU kita sedang diuji coba dan terus mendapatkan tantangan. Mohon doanya semua istiqomah dan dalam jalur perjuangan para aulia, ulama, dan masyayikh kita. Amin. Kami berdua mohon doa, mohon restu. Nanti Mas Anies bisa menjelaskan berbagai tantangan dan harapan kita. Tidak ada jalan lain kecuali perbaikan nasib melalui perubahan. Tidak ada jalan lain. Ini kesempatan yang diberikan kepada kita dan saatnya kita berubah untuk kemaslahatan bangsa. Allah ma'arif. Pada okatan lulusan yang terkali normal. Yang kami hormati, yang kami teladani, yang kami cintai, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus Kiai Haji Raden Khalil As'ad Samsul Arifin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi pengayom bagi kita semua. Yang saya hormati Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini dari Bawasajan kita, juga Kiai Haji Abdullah, Kiai Sayyuri Sofyan, Kiai Aidi Ma'mur Sofyan, Kiai Haji Tamim Sofyan, dan semua saja yang tanpa merasa hormat bagi yang tidak tersebutkan nama satu-satu, serta insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, bersama di sini hadir Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa. Yang mentang Menteri Tenaga Kerja ada pada Hanif Dagiri, Ketua Jaluta MPR dan semua Jamanis, tanggal 28 Desember, nanti hall-nya esok ya. Mohon supaya diamankan tanggal itu.
langsung diamankan kan ya, langsung diblok, langsung dikunci. Ini bukan permohonan, ini perintah dari saya langsung dikunci. Semua aktivitas dipastikan, pokoknya tanggal 8 ada di situ Bogor. Alhamdulillah blokadenya berhasil. Jadi sekarang sampai di sini. Dan perjalanan perjuangan kita memang berliku-liku. Jadi kalau tadi disampaikan betapa loyal Pak Sofian itu peduli pada politik, saya rasa ini bukan sekedar soal peduli pada kekuasaan, tapi peduli pada kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik. Karena kebijakan itulah yang dibutuhkan dari proses politik. Ketika kita ingin Indonesia lebih adil, ya diperlukan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak mungkin bisa membuat keputusan. Dan proses penentuan kewenangan dilakukan dengan proses politik. Karena itu siapapun yang memiliki kesadaran tentang perlu yang melakukan perubahan pasti punya filosofi yang sama. Nah, cuman perjuangan dalam proses politik ini memang tantangannya tidak kecil. Walaupun tadi sudah disampaikan modal kita itu bengkul plus, bengkul plus artinya ya modalnya jalan aja keliling kemana-mana. Kalau yang punya uang banyak itu tidak pergi-pergi, yang pergi-pergi balihonya. Balihonya di mana-mana, orangnya nggak di mana-mana. Tapi kalau yang balihonya tidak di mana-mana dan orangnya kemana-mana, itu yang dibutuhkan. Tapi ini kita. Jadi kita akan masuk rombongan yang kedua, yang banyak berkeliling tapi balihonya kurang. Dan kalaupun banyak baliho dipasang, balihonya itu unik. Fotonya mirip foto Anies dan Muhaimin. Kenapa? Karena dibuat swakarsa, swadaya, swadana. Warnanya beda-beda. Kalau warnanya sama, itu berarti bikinnya dari Jakarta. Tapi kalau warnanya beda-beda, tiap kampung bikin sendiri. Nah, itulah spanduk rakyat yang sekarang berada di Jakarta. Kadang-kadang memilih warnanya tidak sesuai dengan partai pendukungnya. Karena pendukungnya itu PKP hijau, terus Nasdem atau biru, kemudian PKS atau lahir. Nah itu warnanya bisa merah, bisa birunya biru yang cerah. Pokoknya masalah spanduk. Tapi itulah perjuangan yang barangkali, insya Allah, gerakan perlawanan ekstras ini nanti punya efek tular yang lebih besar. Jadi kami merasa bersyukur sekali bahwa di dalam perjalanan ini Ekholen menjadi sesuatu yang instrumental. Ini mumpung di sini saya cerita sedikit boleh ya? Boleh ya? Ya, jadi gini, tanggal 17 Agustus. Saya ingat itu 17 Agustus. Nah itu kan dari apa namanya Korea. Ya, saya dikabari Pak Ahmad namanya sebagai Evolder. Evolder besar. Jadi sini ada Evolder. Di depannya Evolder besar itu ke Jakarta. Perlu ketemu, perlu ketemunya hari ini juga. Nah padahal saya 17-an. 17-an itu perjalanan saya banyak. Lalu siangnya harus terbang ke Solo. Akhirnya dibuat pertemuan di bandara aja. Pas saya mau berangkat ke Solo, ketemunya di bandara sama Mai Yati Bersyap. Kenapa? Karena beliau bilang ada pesan dari Ekholil yang harus disampaikan langsung dan harus disampaikan hari ini. Jadi ketemulah di bandara, di ruang tunggu. Sampai di situ duduk, lalu dia menyampaikan ini ada pesan dari Ekholil, harus disampaikan sekarang. Pesannya adalah Pak Anies
supaya berpasangan dengan Gus Imin 17 Agustus. Nah, Gus Imin sudah punya pasangan ya di sana. Iya. Dan saya juga lagi siap-siap ke pasangan ini. Iya. Kan tak, memang betul jalur kuningnya belum lengkung. Ya, kami kan sudah jalan sama-sama. Jadi pesan itu diterima sambil batin. Walaupun saya sebenarnya sudah lama ingin bareng dengan Gus Imin. Sudah lama ingin bareng. Kalau saya kalau Gus Imin kan bilang, tidak bahaya, gitu ya. Kalau saya waktu itu batin, cuma bagaimana ya caranya? Itu tanggal 17 Agustus. Jadi saya bilang, Pak Gubernur, pesannya sudah saya terima. Sekarang coba kita cari jalan dunia dan jalan langitannya. Gimana bisa ketemu? Tapi Allah Maha Mengetahui. Dua minggu persis sesudah itu, tanggal 29 kalau tidak salah, 29 ya, 29 berarti 12 hari sesudahnya, terjadilah pertemuan yang menghasilkan perkawinan yang kita saksikan sehari ini. Pernikahan, pernikahan.